manusia yang umurnya panjang. Manusia yang umurnya panjang itu iaitu mereka yang telah mati tetapi semasa hidupnya banyak berbakti kepada manusia dan agama. Walaupun jasadnya dikandung tanah, tetapi sebutan kebaikannya tetap hidup di bibir manusia. Mereka bagaikan hidup kali kedua. Ingatan dan sebutan sentiasa subur di bibir manusia. Imam Syafi'i tidak pernah hidup di zaman kita. Imam Ghazali juga tidak hidup di zaman kita. Sultan Muhammad Al-Fatih juga tidak sezaman dengan kita. Di antara tanda-tanda orang yang baik itu, baik semasa hidupnya dan baik selepas matinya. Tuan-tuan, bila mana engkau ingin mencari kawan yang sejati, maka perhatikanlah sikapnya ketika mana ia marah. Bila mana kemarahan itu dia masih berusaha untuk berbuat baik, bersangka baik kepada kamu, maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila mana tidak yang demikian itu, maka berhati-hatilah dalam berkawan. Kawan yang terbaik itu apabila melihat kepada dirinya, mendengar kata-katanya dan melihat tingkah lakunya, mengingatkan kita kepada Allah. Sebaliknya kawan yang tidak baik itu melihat wajahnya, mendengar kata-katanya dan tingkah lakunya, menjauhkan diri kita kepada Allah. Al-mar'u 'ala dinu khalilih. Tuan-tuan, kata-kata yang baik boleh melembutkan hati yang keras, manakala kata-kata yang kesat boleh mengeraskan hati yang lembut. Jika hendak menegur orang, jangan menyindir. Jika hendak menasihati orang, jangan menyakiti. Jika hendak membetulkan, jangan menyalahkan. Kata Imam Syafi'i rahimahumullah, barang siapa yang menginginkan husnul khatimah, hendaklah ia selalu bersangka baik dengan manusia. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuan-tuan, kalau hidup itu sekadar hidup, maka keredi hutan pun hidup. Kalau hidup itu sekadar untuk bekerja semata-mata, maka kerbau di sawah lebih kuat bekerja daripada kita. Hidup itu pengabdian dan pengorbanan. Hidup itu mencari makna kehidupan. Makna kehidupan terkait bagaimana kita memilih jalan kehidupan. Nabi SAW berpesan, orang yang cerdik, mereka yang beramal untuk bekalan selepas mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tuan-tuan, yang kecil akan menjadi dewasa, yang muda akan menjadi tua, dan yang tua tak mungkin menjadi muda. Tetapi yang tua akan menjadi seakan-akan anak kecil kembali. Makannya dibantu, jalannya dipimpin, segala panca inderanya lemah satu persatu. Sesungguhnya kedua orang tua telah menjadikan kita seolah-olah seorang raja ketika mana kita masih kecil. Maka jadikanlah keduanya sebagai raja ketika mereka telah lanjut usia. Biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kamu melukakan hati ibumu, syurga bukan lagi milikmu. Tuan-tuan, bila mana kita telah melakukan kebaikan kepada orang lain, maka lupakanlah kebaikan itu agar kita mendapati keikhlasan. Sebaliknya, bila mana kita telah melakukan keburukan, kezaliman kepada orang lain, maka kenang-kenangkanlah keburukan, kezaliman tersebut agar kita segera bertaubat.
kita buat perkara-perkara yang baik bukan makna kita baik, tetapi kita buat perkara-perkara yang baik itu untuk tujuannya untuk kita menjadi orang yang baik. Kalau tidak mampu berlumba-lumba dengan orang yang soleh-soleh dalam beribadah, maka berlumba-lumbalah dengan pendosa-pendosa dalam beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, sebesar-besar kerugian dalam memanfaatkan nikmat akal itu, iaitu mereka yang terlalu cerdik menilai kelemahan orang lain, tetapi terlalu lemah dan bodoh dalam menilai kelemahan diri sendiri. Mereka terasa hebat apabila pandai memutarbalik cerita yang benar menjadi palsu, manakala yang palsu diubah-ubah menjadi isu. Lantaran itu, manusia pramatang mudah ditipu. Jika suasana ini berada dalam dirimu atau berada di sekelilingmu, percayalah penyakit fitnah telah menghampiri dalam kehidupanmu. Ketika itu, tiada yang dapat menyelamatkan kamu dan keluargamu, melainkan perlu kembali beramal dengan agamamu. Inna dina indallahi al-Islam. Tuan-tuan, ketika kita meluahkan kemarahan kepada orang lain, kita akan merasakan diri kita betul. Ketika orang lain meluahkan perasaan kemarahan kepada diri kita, dia juga merasakan dirinya betul. Marah itu membutakan akal. Marah itu memecahkan hati. Marah itu boleh membalukan diri. Oleh itu, jika kita ditimpakan kemarahan, maka berwudulah dengan wuduk solat. Duduklah daripada berdiri dan diamlah daripada berkata-kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tuan-tuan, beriman dengan takdir itu bukan menyerah tanpa usaha, tetapi beriman dengan takdir itu berusaha dan bertawakal sebelum takdir. Iman kepada takdir isinya redha dan syukur. Maka jika datang perkara yang menyenangkan kepada kita, maka katakanlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Sebaliknya, jika datang perkara yang tidak menyenangkan kita, maka kita diajar menyebut alhamdulillahillazi ala kulli hal. Tuan-tuan, apabila kita tidur, syaitan akan mengikat tubuh kita dengan tiga ikatan. Ikatan di kepala, di pinggang dan di kaki. Lalu ia akan menulis pada setiap ikatan tersebut, malam panjang lagi, alaika lailam tawila. Lalu apabila kita bangun, maka terbukalah satu ikatan daripada ikatan tersebut. Kemudian bila mana kita mengangkat wuduk, maka terbukalah ikatan yang kedua. Dan apabila kita menunaikan solat dua rakaat, maka terbukalah ikatan yang ketiga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nashatan, seorang itu akan menjadi orang yang bersemangat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, awal kebahagiaan itu adalah syukur. Dengan syukur nikmat yang kecil akan terasa nikmat itu besar. Memberi itu tandanya syukur. Menerima seadanya apa yang ada juga syukur. Tidak merasa lebih walaupun ada kelebihan, itu juga syukur. Kalau hidup asyik nak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, percayalah kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kadang-kadang kita merasakan kita nak apa yang dia ada, tetapi kita tidak sedar ramai yang orang yang nak apa yang kita ada.
maka ucapkanlah Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuan-tuan, bagi orang mukmin, kematian itu bukanlah satu penamat dan bukan juga satu hukuman bunuh yang menggerunkan. Tetapi kematian itu satu permulaan dalam kehidupan yang melepasi pintu sepadan ke alam kebahagiaan menuju kepada pencipta. Di sana, semua ruh-ruh nabi-nabi, para kekasih, ibu ayah, sanak saudara dan sahabat anda yang baik-baik akan berkumpul kembali dengan wajah yang berseri-seri kerana kegembiraan yang tidak terpeli. Maka ingatlah pesanan Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tuan-tuan, jika janin di dalam rahim ibu kekal tidak keluar daripada alamnya yang gelap lagi sempit itu, mana mungkin ia akan dapat melihat wajah si ibu, dan mana mungkin ia akan dapat mendakap pelukan kasih sayang seorang ibu. Maka begitulah juga manusia yang mukmin, jika tidak keluar daripada alam dunia ini, mana mungkin ia akan dapat menatap wajah Allah? Mana mungkin ia akan dapat menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sejati? Artinya kubur itu adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi, manakala amal bakti merupakan modal dan bekalan perjalanan yang tidak terhenti kerana tiada lagi mati selepas mati.